أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Nama saya Azam, salah satu santri di Pondok Pesantren di Sulawesi Barat, Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani. Saya adalah anak tunggal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ayah sudah 2 tahun silam meninggalkan kami menghadap pada Sang Rob. Dan sudah 2 tahun pula sejak sepeninggalan ayah, ibu saya mulai sering sakit-sakitan. Sejak duduk di sekolah dasar dulu, saya mulai kagum akan keindahan Al-Quran, hingga menjadi seorang hafiz Quran masih menjadi cita-cita terbesar saya. Ini Kevin, sahabat karib saya. Perotakannya baik, dia memang tampan orangnya, tapi dia sedikit usil. Dan tentunya dia masih menjadi sahabat saya di pondok. Ini Ustadz Ismail, Ustadz senior yang saya kagumi di pondok ini. Dia termasuk ustadz yang membimbing kami para tahfidz. Tak jarang ia akan marah saat lambat menyetor hafalan. Zam, pinjam buku mahfuzatmu dong. Emang nanti ada mahfuzat ya? Iya, ada. Aku belum hafal lagi. Mutola'ah gimana? Mutola'ah juga ya?
siapa yang belum hafal maksudnya kemarin? Berdiri. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Kanis hari ini lumayan bagus. Jadi Kanis besok harinya lagi, hari yang selanjutnya tingkatkan lagi. Bisa? Bisa. Jadi silahkan gunakan bahasanya, karena bahasa adalah mahkota pondok. Fahim tum? Fahimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya bismika namun amin. Dan begitulah aku harus menjalani beberapa kegiatan dan hukuman di tengah-tengah hafalan Quranku. Sakit ya? Kok suaranya kayak serak gitu? Tidak nak, itu hanya kecapean saja. Azam gak bisa hafal di sini bu. Iya, Azam harus dituntut hafal segalanya. Azam, sabar ya sayang.
Maka Allah tidak menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Itu dengan Azam. Sekarang sedang diuji oleh Allah. Iya, Azam tahu, Bu. Tapi kan Azam maunya di pondok tahfidz, bukan pondok modern. Dimanapun tempatnya, kalau Azam bersungguh-sungguh, Azam juga akan khatam 30 juz. Tapi kan Azam kesulitan, Bu. Lagian Azam, kamu kan baru sedang di pondok itu. Tapi Azam, percaya Ibu ya. Ya udah, Ibu kapan kesininya? Insya Allah, Nak. Mudah-mudahan Ibu sehat dan ada kesempatan. Ketemu dulu teleponnya ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanapun, aku akan tetap kalah dengan argumen ibuku yang bersikeras aku harus tetap mondok di pondok modern ini. Aku tak habis pikir kenapa ibu harus menempatkanku di pondok modern ini, bukan pondok tahfidz yang memfokuskan menghafal Quran. Mungkin saja ibu ada niat atau maksud yang lain, dan kalau itu mau ibuku, kenapa tidak untuk mencoba. Pokoknya, aku harus khotam 30 juz. Jawabannya ada pada nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwati al-ahibbah, sanakra lakum i'lanan wahidan al-ilan ila ahinal karim Azam. Azam anna alaihi al-hudur ila maktabit diyafa maratan saniya al-ilan ila ahinal karim Azam. Azam anna alaihi al-hudur ila maktabit diyafa. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Zam? Baik, Om. Alhamdulillah. Dan akhir-akhir ini, Azam semakin baik hafal Qur'annya. Alhamdulillah. Ibuku mana, Om? Pengen bicara nih. Azam, anak baik kan? Harus rajin hafal Qur'annya. Ingat, paman dan ibumu akan selalu mendoakan agar kelak Azam bisa jadi anak yang berbakti dan bermanfaat untuk sesama. Iya, siap, Om. Ibuku mana? Azam yang sabar ya, nak. Om, kenapa, Om? Om, halo? Ibu Azam. Ibu kenapa? Ibu sudah pergi ke rahmatullah 5 menit yang lalu. Besok kan puasa nih. Kamu tau gak idam tersebut tuh apa? Biasanya sih ayam. Kalau kamu gimana? Azam? 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 Jangan sedih lagi lah. Saya tahu yang kamu tuh gak ada. Tapi kan harusnya kamu tuh menghafal lebih semangat lagi. Masalahnya aku udah gak bisa bahagiain dia lagi, Vin. Tuh, udah salawat. Ayo kita siap-siap ke masjid. Iya, selanjutnya. Silakan dimulai. Azam, hari ini kok kamu tidak menyetor hafalan baru lagi? Kenapa? Azam, coba dengerin Ustaz. Dikit lagi Azam bakalan masuk ke juz 30. Azam, sadar Zam. Ibu Azam punya harapan besar kalau Azam bisa tembus dan hafal 30 juz. Zam, menghafal Al-Quran itu bukan soal memilih, tapi dipilihkan. Ketika Azam memilih untuk menghafal Al-Quran, sebenarnya Azam sedang dipilih Allah untuk itu. Zam, Azam sadar ya Zam. Khususnya kamu Azam, kenapa akhir-akhir ini nama kamu sering masuk dalam setiap pelanggaran, termasuk bagian bahasa? Azam, ini sudah 2 minggu dan kamu masih sedih soal ibu kamu. Sudahlah. Untuk apa soal hidup saya? Ini urusan saya, bukan urusan kamu.
Bukan. Azam, kok belakangan ini kamu sering melanggar? Azam, 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 dengar tidak? Saya paham sekali. Ibumu baru saja meninggal, Zam. Kamu harus lebih giat belajar, Zam. Ibumu sudah tidak ada. Kamu mau bahagiakan orang tuamu. Bukan dengan seperti ini, Zam. Bukan dengan melanggar ini, bukan dengan melanggar itu, Zam. Yakin, Zam. Apa yang kamu lakukan hari ini, itu akan bernilai ibadah untukmu, terkhusus untuk ibumu. Kalau kamu yakin bisa, kamu pasti bisa, Zam. Ibadah untukmu, terkhusus untuk ibumu. Dikit lagi Azam bakalan masuk ke juz 30. Sama kamu sering masuk dalam setiap pelanggaran. Bismillahirrahmanirrahim.